kepada kalian yang datang. Ucapkan selamat datang. Parade Cinta Nusantara yang kita laksanakan ini adalah bagian dari kegiatan Satuan Teritorial Angkatan Darat, diikuti oleh 10 sekolah yang ada di wilayah Kalbar. Kemudian pesertanya semua total adalah 500 orang. Adapun tujuannya adalah menumbuhkan wawasan kebangsaan, cinta tanah air, dan tentunya bela negara. Kita di sini mengikuti kegiatan Parade Cinta Nusantara Kodam 12 Tanjung Pura tahun 2019. Di sini saya dapat bertemu dengan teman dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kami diajarkan kedisiplinan, kebersamaan, dan jiwa korsa. Kita di sini diajarkan untuk menyatu dari tidak hanya dari satu daerah. Kita di sini tujuannya bersatu menjadi manusia yang beriman, berilmu, dan beramal yang tentunya. Di sini kita bisa belajar bagaimana disiplin waktu, disiplin dalam makan dan sebagainya. Dan semoga tahun depan atau yang akan datang akan ada lagi. Semoga kegiatan ini terus berjalan di tahun-tahun selanjutnya agar generasi muda Indonesia bisa mendapatkan pendidikan dan pengarahan tentang kenegaraan yang baik.